Selamat siang Tribunus. Sekarang kita mengikuti kitab penawaran cadangan beras pemerintah untuk pengembangan tahun 2023 Tribunus. Ini ada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Panjanganan, Pabedangan Tribunus. Ini pembagian beras bantuan berbunuh cadangan pemerintah Tribunus. Antara cukup bantuan berbunuh. Ini warga-warga mendapat bantuan beras plus di cukup bantuan beras. Antrian warga dengan tertib Tribunus mengambil bantuan beras. Satu berapa? Satu kemasan berapa isi berapa? 10 kilo. 10 kilo ya? Iya. Apa berkepuh saya mau? Bapak gak kesini ternyata. Terus? Angin berkepuh? Iya terus, kosong, kosong. Iya. Terus nganu. Cik. Ya bu, ambil sini aja saya bu. Kosong. Bapak ada kemungkinan minggu ini anu setengah itu kan beli anu. Menis Tanjung Anom. Oh, ada di sana. Lebih dari berkepung di Tanjung Anom. Pulang. Saya masuk saya. Rapat tak buran. Wes ini. Tapi lepas, tapi. Pulang dewe, pulang dewe, pulang dewe. Pulang dewe. Mobil plus pembagian penyaluran cadangan beras pemerintah untuk pembantuan pangan tahun 2023 plus di Desa Sidoarjo, Kecamatan Panjanganan, Kabupaten Nganjuk. Pembagian plus semakin plus. Oke, teman-teman plus sekelas dari pembagian penyaluran cadangan beras pemerintah. Pantan pangan tahun 2023 di Desa Sidoarjo, Kecamatan Panjanganan, Kabupaten Nganjuk. Oke, Tribunus, selamat siang dan terima kasih.